Oke guys, kita masuk ke match kelima ya. Game pertama antara KPL Dream Team melawan Boom Esports. Berarti ada perbedaan cara main. Oke lah, kita lihat aja guys ya. Ada Biron Musashi. Ada Dolia. KPL Dream Team yang mungkin mainnya lebih. Ada Alan juga di sana ya guys ya. Kita lihat aja guys. Sebenarnya ada perbedaan di sini nih, nggak seperti match awal. Apa? Lady-nya nggak arah mid dan nggak tahu. Gue ngerasa kayak lagi lihat template biasa nih. Lady-nya ini hero andalan sih guys. Oke, bisa jadi. Karena emang Lady Sun-nya kali ini karena barang Dolia mungkin ya, makanya dia nggak di mid. Dan adanya si apa namanya Toshi, tipis banget loh. Udah kecicil damage begitu banyak dari charge. Kira-kira Firehawk-nya bisa diamanin sama dia. Cuman bakal dipush terus. Nah, ini Lian Cho-nya guys. Dimajuin, tapi saya udah ada impressive yang datang. Satu informasi didapatkan dan Lady Sun juga bergerak langsung ke arah bawah dari Axie atau Dragon kali ini. Membuka sebuah Ocean of Tears. Masih berenang bagai jadi duyung dari Novir-nya. Harusnya gak jadi apa-apa sedangkan di arah top lane. Migi juga bakal dikejar. Ada Rong juga udah nge-poking sama Migi. Tipis banget. Biron-nya. Di Meteor Kill terlalu berani kali ini. Dan first blood. Wah gila sih guys. Dream Team. Di menit 1. Kelas sih Rong-nya guys. Wah itu fly-nya dia. Udah dapetin pasif dari basic attack-nya udah penuh. Kemudian dimajuin tetap kayak udah komit banget. Apalagi dia juga pakai sprint. Dan terlihat jelas emang KPL Dream Team sih. Kayaknya objektif nggak terlalu ini ya. Kalau misalkan emang ada momen dia bisa dapat nge-shutdown untuk kill ke hero dan mereka commit akan hal tersebut, termasuk di bawah tadi ya. Menurut gua kalau nggak ada Lian Po, kayaknya Arli bakal tetap dimajuin deh. Kayak Firehawk-nya itu urusan belakang. Kayak gua bisa dapetin Arlinya bakal mati, bakal rugi dan baru dapetin objektif yang dibutuhkan termasuk Firehawk-nya yang udah bebas banget bisa diambil. Iya. Dan kali ini juga kayaknya bakal coba dibuka lagi map-nya. Dicek loh sama pemain Boom. Gila. Dicek, bahkan ini mau di-pinch tadinya sama pemain dari KPL Dream Team. Cuma ngelihat dari Crimson Golem bakal up, kayaknya Menti-nya bakal balik dulu dari high. Bakal ngambil Crimson terlebih dahulu. Udah bergerak di mid lane-nya lagi. Dan ini bisa dua kali unending Soru nantinya. Gue juga masih penasaran build-nya long bakal ke arah mana. Apakah dia bakal ini raja tank, terakhir lawan PH guys ya. Harusnya ini yang lawan KPL Dream Team ini RRQ guys. Harusnya kalau RRQ kemarin menang ya. Maple Dance tadi sama Arlinya. Dia masih nembakin senjatanya coy, gak mundur sama sekali kayak gini caranya. Langsung di rolling raid kali ini, Soto masih dalam bahaya. Ultimate Shell juga udah keluar, okay, masih ada Dragon. Ngebuka satu buah Ocean of Tears, Unending Soru juga langsung di call oleh Rong. Tapi lagi-lagi Firehawk, cepetan gak sih? Ini gak bisa di secure sama tim Boom. Wah gila sih, ini benar-benar kayak... Wah, ini selalu diberikan pressure. Dan bahkan dibuat juga harus kehilangan satu Minions Wave di arah bawahnya. Dan ngebuat Toshi juga harus balik, terpaksa balik karena dia low HP, kehilangan satu Minions Wave dan lagi-lagi pressure akan terus diberikan pastinya oleh tim dari KPL. Dan bahkan kita lihat mencoba untuk mengganggu ke arah blue buff tapi langsung di cover begitu aja. Death of Sunset keluar, itu dia skin terbaru dari Align Esports World Cup. Tapi tampaknya dibalikkan keadaannya, tapi tidak terkena fly-nya. Masih ada sprint, Dragon? Tidak buat dia masih bisa serba, Dragon? Nah, mati lagi. Low HP dan bahkan ditabrak begitu saja Mankey. Lagi-lagi mendapatkan justru point Mankey kill yang didapatkan sama anak-anak KPL Dream Team. Mankey, lihat ya, what happened bro. Gila, follow up-nya bener-bener cepet banget. Bahkan udah teleport dari Mankey. Kalau Toshi pun tumpang di tangan high. Astaga. Rotasi luar biasa dari KPL Dream Team. Sayangnya flash dari seorang impresif. Gila sih Mankey-nya guys ya. Mendapatkan hasil apapun. Dan sekarang ada Ezur Golem yang bakal terbuka. Sedangkan Fly udah kasih informasi dua pemain dari Boom Esports ada di jungle mereka. Bakal coba dibantu dengan Rong. Punya Tragic Beauty. More full tempo juga keluar kali ini. Berhasil di smite dari Azur Golem tersebut, tapi masih ada flying untuk Azizik. Azizik. Uluh. Wah, gila sih guys. Dibantu begitu saja membuat seorang Azizik pun tumbang. Jatuh kembali di tangan tim KPL. Sisanya mati di tangan Align guys ya. Azur Golem terbuka. Hai juga udah follow up lagi. Bakal diambil resource satu persatu milik tim Boom Esports. Kayak terlihat mereka mainnya tuh kayak pede banget. Mereka kayak menyatu dengan gamenya ini. Tim Inti Bumi apa? Tim Inti Bumi gak tuh? Timnas Bumi. Timnas Bumi. Ini gila banget tuh mainan dari KPL. Lu tau gak sih, gue ngeliat KPL Dream Team tuh mapnya kayaknya mereka terang semua dah. Kayak makronya itu udah bener-bener semua playernya tuh ada. Dan tahu dia kapan harus melakukan teleport, kapan harus ngecek brushnya. Kayak mereka tahu ada beberapa momen ketika, oh hero-nya lagi hilang nih. Mid-nya hilang, dragon-nya gak ada nih. Oke, Renisor sudah dikeluarkan Mankey. Ajijik. Lah, tipis sekali loh.
Masih Novir. Nah. Masih ada Novir juga. Dolia. Dan last dia mainkan oleh Novir. Dan ini akan ngebuka juga pastinya untuk Tyrant Overlord apapun itu yang mereka butuhkan, tapi tampaknya lebih kalah. Fly, ganas banget fly-nya, guys. Buset, kena progen. Masih ada ult ditahan begitu saja, tapi tidak mau dikeluarkan, dan masih ada flash. Lian punya mati. Lian punya yang di commit. Langsung di shutdown, dapetin satu outer tower di arah tengahnya. Ini mau challenge Zero Death kah pemain dari KPL? Tadi sayangnya duel to death AG6 kena angin ya. Karena nebasnya Yuhuan. Rong langsung ada di Soru. Jadi respect banget, enggak mau kena damage. Jadi nebas angin yang membuat AG6 ya mati sia-sia menurut gua, karena pertukarannya enggak ada sama sekali. Ini mungkin ada replay-nya. Tapi udah terlalu jauh ya replay-nya ya. Yang tadi ada duel to death, mungkin yang ini udah kelar ya. Kejar, ya udah kelar. AG6 udah ulti tadi. Dan impresifnya. Anik gitu, guys. Jadi enggak bisa di oke, Tyrant-nya langsung diambil KPL ya. Dan kali ini masih Zero Death, mereka belum ada yang tumbang sama sekali, tapi resource demi resource bakal diamankan oleh tim KPL. Dan kali ini juga tower bagian atas gak di defense. Kelihatannya tim Boom juga sedikit pasrah karena gak ada perlawanan sejauh ini. Mungkin gak separah tadi ya tim dari Falcon yang bener-bener di press abis-abisan gak dikasih main. Kali ini KPL Dream Team masih ngasih nafas buat tim Boom. Mampu temponya connect, high ground-nya bakal coba diambil lagi. Chat ulu, Dragon. Wah, gel rempex coy. Gila, menit 6 tower. Stunnya udah hancur loh, guys, buset. Buset. Ulu, Lian Po-nya mantep banget sih. Gila, AG6 mati, guys. Gila sih. Wah. Oh, gak. Mereka pilih aman, guys. Pilih aman. Walaupun memang di match pertama pressure diberikan oleh anak-anak KPL Dream Team lebih mengerikan, tapi tampaknya ini sama. Mereka pilih aman, guys. Zero Death. Lawan Roma aja dibantai, guys, apalagi PH anjir. Mereka udah dapetin high ground tower dan hampir saja. Itu kalau enggak ada Lian Po yang bisa membersihkan minions wave, bisa aja nih game dikelarkan di menit ke-7. Ini gila banget sih. Impresif. KPL Dream Team. Waduh, gila sih alainnya, guys. Dimajuin lagi dan bahkan move ke arah tengah. High ground tower akan dihancurkan lagi di arah tengahnya. Minions wave akan muncul artinya baru recall. Tinggal gimana caranya mereka akan nge-defend ini, lihat. Ulu. Ini gak bisa di defense lagi, kan langsung di dead at sunset keluar begitu saja. Bahkan cuma di clear dulu minion wave-nya. Gelok banget sih. Bumi Sport, tapi dead at sunset kedua udah dikeluarkan. Ada satu buah Ocean of Tears yang bakal di setup. Masih dikasih nafas KPL Dream Team. Wah, mereka pengen ambil overload aja gak sih, guys? Agresif banget, main ke tower-tower, tapi gak ada yang mati. Gak loh. Pemain KPL Dream Team ini udah kayak... Yakin gak mau... Udah kayak sinkron banget, walaupun... Gak mau overload, guys, buset. Bujang. Gitu satu sama lain. Iya, lu lihat tuh kameranya Charles tuh. Tuh, wrong juga. Santai banget bro, kayak lagi di warkop tuh gak sih? Kayak lu lagi nge-push ring HOK di warkop. Gak ada muka-muka tegangnya, sedangkan lihat ya. Player-player di boom tuh. Tuh pop kayak lagi komunikasi apa ya kan? Sedangkan KPL kayak santai aja, bro. Maju enggak sih, bro? Oke, dapat tower ya. Mundur-mundur enggak sih? Mundur-mundur. Oke. Habis ini kita ngapain nih? Oh, gua ada ulti nih. Maju enggak sih Dead at Sunset? Oke lah. Kayak tenang banget, santai banget. Ulu, dragon-nya mati. Alah. Dragon langsung ditumbangkan, terlalu nge-burst. Sudah ada. Seru juga. Impresif. Ih, udah NN aja enggak sih, Bang? N aja, Bang. Bang, udah, Bang. Gila sih, alah, udah sih, guys. Bironya mati juga. Alah. Hampir edge ya, guys, ya. GG, guys. Gila, timnas bumi, bos. Timnas bumi, lihatlah, guys. Lihatlah dan bukalah mata batinmu, bro. Gelok. Pendukungnya juga banyak banget ya, guys, ya. Gila. Thank you, guys. Kita lanjut ke match selanjutnya, bro. Bye-bye.